Apa khabar? Nama saya Lee Meng On. Dan ini adalah isteri saya. Nama dia ialah Vivian Tan. Gambar ini diambil pada tahun 2009. Dan pada masa itu, berat badan saya sudah melebihi 100 kilo. Ini adalah gambar tahun 2010. Dan berat badan saya sudah melebihi 110 kilo. Dan baju putih yang awak nampak saya pakai itu, saiz itu adalah saiz 3XL. Ya, betul. XXXL. Hebat kan? Ini adalah tahun 2011 dan saya sangat suka makan. Dan saya sangat suka melancong. Dan sebagai seorang speaker, saya boleh melancong ke banyak negara. Dan semakin saya suka makan, semakin gemuk saya. Gambar ini saya ambil dengan anak saya. Dan awak boleh tengok dari muka saya semakin bulat dan perut saya semakin buncit. Dan saiz pun sudah jadi semakin besar. Gambar ini awak boleh nampak dalam chin saya dan muka yang bulat-bulat. Semakin berat badan saya. Foto ini diambil di Jepun dan masa itu ialah tahun 2015 dan masa itu ialah masa saya rasa yang paling berat dalam hidup saya. Berat saya pada masa itu ialah 138 kilo dan waistline saya ialah 44 inci. Oh, sungguh luar biasa. Rakaman video ini diambil oleh syarikat dan saya sedang mengajar cara untuk berkongsi membuat demo untuk air penapis Elkin. Dan masa itu, awak boleh nampak muka saya bulat-bulat kan? Badan saya juga sangat bulat. Orang yang gemuk biasanya tak sihat dan banyak lemak-lemak di badan akan membalut hati kita, jantung kita dan banyak-banyak organ lagi. Kita pun tahu dia tak baik. So, kalau kita tak jaga badan kita, bila kita gemuk, masalah kesihatan pasti akan datang. Tahun 2019, tahun lepas, saya berjadang untuk menurunkan badan saya. Saya mesti turunkan badan saya. Saya mesti kurus. Dan sekarang awak tengok hasil dia. Bila saya sudah kurus, saya rasa lebih ringan. Muka nampak lebih ceria, lebih cerah, lebih radiant. Dan saya boleh pakai baju yang fitting-fitting dan seluar yang fitting-fitting. Saya juga rasa sangat berbahagia. Hai, tadi awak sudah nampak semua gambar saya kan? Semua gambar-gambar yang saya ambil dari tahun 2010, 2011 sampai saya pergi ke Jepun. You nampak gambar saya semua gemuk-gemuk-gemuk kan? Semua macam badak kan? Semua gemuk kan? Ayo, saya beritahu awak. Siapa yang tak mau kurus? Semua orang pun mau kurus kan? Tapi nak kurus susah. Sebab banyak program dekat luar, awak kena buka bancuh-bancuh-bancuh makan tanpa makan. Bancuh-bancuh di mana-mana makan. See? Tanpa makan apa-apa. Bagi saya, benda ini susah. Susah mau ikut. Kalau you panggil saya jangan makan, ayo susahlah. See? Kalau jadi manusia tak makan, buat apa jadi manusia? So, saya memang mau kurus. Tapi susah nak kurus sebab tak ada program yang boleh berjaya. So, apa yang saya buat ialah, saya detox. Saya detox. So, hari ini, awak nampak saya di sini. Nampak? Saya punya perut, buncit saya sudah hilang. Sekarang sudah kurus. Okay. Saya punya V-shape sudah datang. Sudah ada. Dan saya punya punggung pun sudah kecil. See? Dan hari ini saya lebih fitting. Baju ini dulu ni semua tak boleh pakai. Semua impian saya tapi memang tak boleh beli, memang tak boleh pakai. Okay? So, cara saya untuk buangkan berat badan saya tak gunakan yang di pasaran dekat luar kan, yang itu pekat-pekatnya lah, yang macam lendir-lendir, minum pun susahnya. Itu semua saya tak mau. Saya tak guna. Saya cuma detox. See? Lepas detox, saya makan seperti biasa. Dan air minuman detox itu sangat sedap. Dia macam orange juice saja. So, you pancur macam minum. Tak ada masa dia. See? So, ada satu program dia. So, itu saya ikut program itu dan isteri saya yang tuliskan pada saya. So, saya ikut program itu. Apa jadi ialah keesok hari, semua bawa saya, semua air besar saya, lancar. Saya buang banyak sampah dekat luar. Okay? Saya tunjukkan awak satu baju saya. Ini ialah seluar saya. See? Seluar saya yang you nampak dari dulu saya pakai ni. Dan seluar ini memang custom made. So custom made dan ini seluar saya. Tengok kalau saya letak dekat waistline saya sekarang. Tengok. Cik. Dulu sini waistline. Okay. Tapi sekarang kan dia boleh jadi saya punya bahu. Naik sampai bahu. Boleh jadi baju lagi. Tengok. Boleh cover saya satu badan. See?
So kalau ini ya saya boleh tukar, dia boleh jadi satu baju untuk saya. Betul tak? So kalau saya letak sini tengok. See? So waistline dia, kalau ini ialah waistline saya, cuba bayangkan waistline saya sekarang saya sini. So ini ialah yang extra. Ini extra. See? Dulu. Tengok. Besar tak? Tengok peha saya. Nampak tak peha saya tengok? Ha, ini peha saya. See? Siapa yang suka gemuk-gemuk jalan macam ni? You beritahu saya siapa yang suka. Tak ada orang suka punya. See? Tapi siapa yang suka gemuk? Tak ada orang suka gemuk. See? Semua nak badan cantik, semua nak sehat. See? Orang gemuk, bau dia busuk. Dan pernafasan dia sangat berat. See? Dan tak sehat. Tiba-tiba boleh mati punya sebab terlalu banyak lemak dekat jantung. Saya pun tahu, saya pun nak kurus. Tapi susah nak kurus. See? Tapi sekarang tengok. Berjaya. Berjaya. Tengok. Berjaya. Berjaya. See? Ini seluar saya. Saya tunjukkan kod saya. Nah, ini ialah kod saya. Kebelakang ini, foto-foto yang awak tadi nampak kan, kod ini saya masih pakai. Saya masih pakai sebab saya belum buat kod yang baru. So, kod ini juga di-custom made, dijahit dengan ukuran badan saya. So, kalau saya pakaikan kod di bagian tengok. So, masa saya pakai kod ini, dulu saya pakai kod ini kan, saya butang begini, dia fit-fit. Begini, dia fit-fit. Inilah kod fitting, see? Tapi sekarang kan, dia tengok, dia begini. See? Kalau saya tarik dekat tepi, ini sudah fit. See? Ini tepi dia. Tengok. Dan kalau saya lipat, tengok. Ini extra lah. See? Nah. So, ini ialah saya dulu. See? So, dari yang gemuk-gemuk, bulat-bulat, sekarang sudah begini. Okey tak bagi awak? Cantik tak? So, dulu, kalau tengok gambar saya, awak tahu tak berapa berat saya? Cuba teka. Berapa berat badan saya masa itu? Tak tahu kan? 138 kilo. 138 kilo. Ukuran waistline saya 44 inci. 44 inci. Sekarang, selepas going through itu detox program, sekarang berat badan saya cuma 98 saja. 98 kilo. Dan waistline saya sudah kurang 4 inci. 4 inci lebih kurang begini tau. Begini tau. 4 inci. So, saya kurang 4 inci. Sekarang, saya lebih sehat. Saya lebih ringan. Dan saya bernafas pun bagus. Tak ada lagi macam dulu. See? Panjat sikit tangga saja. Sudah bernafas susah. See? Dan duduk kan kerusi. Ya. Kadang-kadang kena duduk dua kerusi. Sebab punggung terlalu besar. See? So, tengok sekarang. Awak tengok gambar saya yang dulu dekat video. Tadi tu kan. So, you tengok badan saya sekarang. Adakah badan saya kurus? Sekarang lebih fitting? Ada kan? Bongkong pun sudah hilang. See? So, kalau ikut BMI, saya sepatutnya turun 18 kilo lagi. Sebab saya 6 kaki, berat ideal saya ialah 80 kilo. Sekarang 98 kilo. So, kalau turun 18 kilo lagi, isteri saya kata, jangan turun lagi. Simpan badan begini. See? Sebab sudah fitting. Jangan turun lagi. Kalau turun lagi, kulit akan jadi putus dan ini akan lembut. So sekarang tahun ini saya nak buatkan berat bina balik muscle saya, see? So boleh kurangkan. So ingat kalau hari ini awak juga nak kurus badan, nak kurangkan berat badan, nak fitting, tak mau makan yang di luar sana semua dia lembek-lembek, tiga kali kena makan lima barang, tak mau makan begitu, call saya. Saya punya ialah detox program saja. Buangkan sampah dalam badan awak. Buangkan semua saja. Awak akan jadi kurus. Sekarang saya sudah tak makan detox itu. Kadang-kadang saja saya makan. Sebab sudah kurus. Dan saya masih kena buang sampah badan saya. So, saya kadang-kadang ada makan. See? So, ingat. Kalau awak nak berjaya, nak kuruskan badan, nak fit seperti saya, call saya. Okay? Ataupun WhatsApp saya di nombor di bawah sini. Nombor di bawah. Call terus nombor di bawah. Saya akan berkongsi dengan awak cara untuk kuruskan badan, buangkan perut yang buncit itu pada awak, okay? Cara dia, dan saya akan berita awak cara dia. So ingat call saya, WhatsApp nombor ini. Dan ini bukan saja di pasaran Malaysia, ini juga boleh di pasaran luar negara. So kalau hari ini awak ada berada di Indonesia kah, di Brunei kah, di negara-negara mana pun, call saya. Sebab barang ini boleh dihantar ke negara awak.
Okay, terima kasih. Kau ingat, call saya.